Terima kasih masih bersama kami dalam Kompas Aceh. Saudara, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mendapatkan tambahan vaksin jenis AstraZeneca Perdana dari pusat sebanyak 4.000 dosis. Sedikitnya hanya ada 4 kabupaten kota yang mendapatkan tambahan vaksin AstraZeneca, termasuk Kota Banda Aceh. Meski mendapatkan tambahan vaksin, namun stok vaksin di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh masih cukup untuk diberikan kepada masyarakat. Jumlah stok vaksin Sinovac yang tersedia kini sebanyak 9.200 dosis, Moderna 910 dosis, dan Pfizer sebanyak 2.310 dosis. Vaksin ini nantinya akan didistribusikan ke sejumlah puskesmas di Kota Banda Aceh. Saat ini capaian vaksinasi booster di Kota Banda Aceh masih sangat rendah. Vaksinasi booster untuk tenaga kesehatan baru mencapai 4.510 orang atau sekitar 71,20%. Sedangkan vaksinasi booster lansia hanya mencapai 288 orang atau 2,13%. Untuk stok vaksin Banda Aceh ya cukup mencukupi ya untuk saat ini. Bahkan barusan kita mendapat tambahan vaksinasi dengan jenis vaksin AstraZeneca. Jadi kalau sebelumnya kita ada Sinovac, Pfizer, Moderna, dan sekarang ada juga disupport dengan AstraZeneca. Pemerintah Kota Banda Aceh terus melakukan upaya mengajak kelompok prioritas X seperti lansia dan tenaga kesehatan agar menjalani vaksinasi booster sehingga terbentuk herd immunity atau kekebalan imunitas kelompok demi mencegah penyebaran COVID-19. Nova Mistayanti, Kompas TV, Banda Aceh.